Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Arkamoto Vlog. Hari ini gua reading santai ya, sambil nikmatin sawah kiri kanan. Walaupun udah pada panen, cuaca sih lumayan cerah ya. Sekarang sekitar jam 11. Gak terlalu panas, tapi ada sedikit mendungnya juga. Jalannya enak, halus, tapi tetap selalu hati-hati ya untuk para pengendara, utamakan keselamatan. Jangan kebut-kebutan, jatuh di aspal tuh gak seindah jatuh cinta sih. Nah, sebentar lagi kita nyampe di Tugu Rest Area Prengsewu. Tugu ikonik Prengsewu ya. Termasuk tempat istirahat juga. Untuk para pengendara yang pengen istirahat bisa di rest area ini. Oh, teman-teman yang di Lampung udah gak asing lagi sih dengan tempat ini. Prengsewu ini kabupaten yang berada di Provinsi Lampung ya. Prengsewu sendiri berasal dari bahasa Jawa sih, yang artinya bambu seribu. Orang dulu bilang banyak pohon bambu di sini, jadi dikasih nama Prengsewu. Yang gue seneng kalau ngomongin Prengsewu ini spot-spot tempat wisatanya ya, recommended sih menurut gue. Kalau teman-teman ada yang mau healing, kalau kata orang-orang kan gitu biar nggak stres ya. Ada tempat wisata Talang Indah, itu aliran irigasi peninggalan zaman Belanda sih. Terus Telaga Gupit yang ada di Gading Rejo. Terus juga ada Air Terjun Pagasan, wisata alam yang menantang tuh untuk traveling, untuk pecinta alam. Terus juga ada wisata Goa Mariat. Kalau Goa Mariat sendiri tuh untuk wisata religi sih, untuk umat Kristiani. Dan masih banyak lagi. Dan yang terbaru sih Bendungan Wais Kampung itu ya, sempat diresmiin sama Presiden kita Joko Widodo ya, tahun 2021.